Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أيها الفتى الميال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا بكلمتك وانشر علينا بفضلك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب الدمين وخير أبن أبن يا رب العالمين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيصيب أمتي دار الأمم يا رسول الله وما دار الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتنانش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي أو كما قال رواه الإمام الحاكم. كنرمتي والإمام بن قصة مسجد pegawai-pegawai masjid, para asatidzah, dan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang tidak sebutkan nama seorang demi seorang, tetapi tidak sedikit pun mengendahkan keilmuan dan muslimin muslimat yang rahmati Allah. Pertama dan selamanya sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas keizinan, kesempatan, ruang dan peluang yang Allah kurniakan pada pagi ini sama-sama kita dapat bertemu di tempat yang baik. Yang keduanya Allah mempertemukan kita pada waktu yang baik. Sebab apa disebut pada tempat yang baik, maka tidak ada tempat yang lebih baik ketika mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang untuk kita sama-sama beriktikaf di dalam masjid dan duduk di antara ruangan waktu yang cukup susah manusia untuk hadir adalah pada waktu subuh. Dan sebab apa kata Nabi dalam hadis al-ibadatu fil haji kahijratin ilayya, orang yang mampu, manusia yang boleh beribadah ketika mana al-haji ini diterjemah dengan huwa ataupun banyaknya ujian, banyaknya cabaran, banyaknya dalam fitnah, banyaknya keterlegaan yang datang, maka kata Nabi, manusia yang boleh melepaskan daripada urusan ibadah. Banyak orang yang sedang tidur, banyak orang sedang buat benda lain, tiba-tiba ada golongan yang boleh al-ibadah, kata Nabi, boleh mereka beribadah. Maka apa yang Nabi sebut dalam hadis tersebut? Kehijratin ilayah. Maka dinisbahkan pahala kepada orang yang boleh beribadah ketika datangnya ujian ini. Kehijratin ilayah, seperti mana kamu berhijrah kepada aku, kata Nabi. Allahu Akbar. Maka tingginya maqam yang Nabi kurniakan kepada golongan orang yang boleh beribadah ketika mana golongan-golongan lain sedang sibuk dalam urusan dunia yang lain. Maka apa yang kita harapkan kepada Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terah daripada apa yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala bila insyaallah. Maka muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sedang tersedar waktu kita berada pada penutup bulan Rabiul Awal. Ya, maka hari ini dah masuk 30 hari bulan, maka 30 juga lah pada berada bulan Rabiul Awal ini. Maka sama'adan berdama tak mahu, maka kita akan meninggalkan satu bulan yang disebut bulan yang cukup mulia yang berada di dalam lahirnya seorang yang cukup mulia. Yani baginda Rasulullah SAW lahir ijma ulama menyebut kelahiran baginda cukup pada 12 Rabiul Awal. Walaupun berlaku khilaf, dan kita mengambil di antara pendapat yang paling kuat dan yang paling banyak dalam kalangan ulama, maka menyebut pada 12 Rabiul Awal. Maka sudah pastilah bila lahirnya baginda Nabi SAW dan bagaimana disebut sebagai rahmatan lil alamin, rahmat pada sekalian alam, dan bagaimana Nabi membawa kepada risalah yang memberikan kebaikan kepada seluruh umat. Dan di antara benda yang Nabi ajarkan
depan daripada Adam. Maksudnya adab di depan, ilmu berada di belakang itu. Bukan maksud ilmu tidak penting, tetapi adab itu menjadi aulawiyah, keutamaan pada manusia. Ketika mana manusia tidak ada adab, maka keilmuan yang tinggi juga akan dipandang pada kedudukan yang bawah. Tetapi ketika mana manusia meletakkan adab sebagai keutamaan, maka akan dipandang mulia di sisi manusia dan juga di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu kita melihat ketika mana Islam membawa ilmu adab ini, kalau kita tengok dia minta Al-Qur'an mati pada jilid yang ke-19. Dan kalau kita tengok dalam kitab hadis, dia ada kitab hadis al-adab. Dalam itu ada ribuan ataupun ratusan hadis yang sudah ulama-ulama kita menghimpunkan bersabit pada soal adab saja. Dan kalau kita buka dalam Sahih Bukhari juga, bagaimana ada ratusan hadis hingga para ulama boleh menyimpulkan satu buku namanya dalam satu kitab namanya Adabul Mufrad. Yang di dalam hadis Adabul Mufrad ini semua menceritakan hadis tentang adab. Maka tidak terhafi bahawasanya ilmu adab ataupun dalam Nusantara kita menyebut sebagai tasawuf ini merupakan di antara salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam Islam. Sampai kan Islam ini mengajar pada sekecil-kecil adab. Dan kita tengok bagaimana diajarkan kaedah dan masuk bilik air pun masih diajarkan dan masuk ke gimana, keluar ke gimana. Dan bukan sekadar masuk bilik air, kedudukan dan duduk dalam bilik air pun masih diajarkan kita tentang adab. Kalau kita buka di dalam kitab bagaimana adab untuk berada dalam bilik air ataupun tandas, tuan-tuan. Kadang-kadang kita memikirkan adabkan benda macam ni pun nak ajar lagi pun. Benda yang kecil sangat. Kedudukan dan duduk berok kecil pun masih diajar, tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam kitab tersebut diajar apa? Memberatkan kaki belah kiri. Maksudnya tuan, alignment kanan, up sikit lah. Bagi berat di lahir. Dan bagaimana baru-baru ini dibuktikan dalam bentuk medical. Ahli-ahli sains membuktikan ketika mana kedudukan kita diberatkan belah kiri, dia memudahkan urusan pencernaan. Tuan-tuan dan tahu tak, saya kita try tengok habis kuliah kita pakai peraturan Amerika yang set masa tengok. Biasanya kecil berok orang sedikit try tengok kedudukan yang bagaimana kaedah Islam ajar pun. Diberatkan belah kiri dan diringankan belah kanan. Angkatlah dalam satu bulan setengah inci dengan sampai tumbi itu. Maksudnya Islam mengajarkan tentang adab. Kadang-kadang pada sekecil-kecil benda macam itu pun Islam masih memerlukan apatah lagi pada soal-soal yang besar, munakahat, muamalah dan sebagainya. Maka sudah pastilah ketika mana kita nak bercerita tentang adab yang terbaik, ada satu teladan dia panggil uswatul hasanah, yakni pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengambil fadilah pada keberkatan berhujung pada bulan Rabiul Awal untuk kita bercakap tentang satu hadis yang bersabit kita menceritakan tentang perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin kita nak mengaku kita kasih kepada Nabi tanpa kita mendahului pada rukun yang awal yang kita ta'aruf. Mana mungkin kita nak merasakan bahawasanya hati kita telah membuah datangnya rasa mahabbah tanpa kita mulakan dengan prinsip yang utama, yakni mengenal siapa yang kita nak kasih. Kita boleh kasih kepada isteri, kasih kepada anak-anak sebab apa? Kita banyak mengenali dia. Nah, daripada sebelum pernikahan kita dah bertanya dia duduk mana, kita kenal dengan keluarga dia, kita tengok bagaimana akhlak dia, bagaimana di mana kelebihan dan di mana kekurangan dia. Maka asbab daripada ta'aruf ataupun jalan pengenalan itulah membuahkan rasa mahabbah, mendamaikan rasa cinta kita kepada dia. Sebab apa kita kasih kepada anak-anak? Saya kasih kepada anak saya. Dan anak saya kasih kepada saya. Tuan-tuan pun sama kasih kepada anak-anak. Anak-anak kasih kepada tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tuan-tuan mengenali dia dan dia mengenali tuan-tuan. Sampaikan anak-anak kita ni mengenali bau kita pun dia kenal. Sebab apa? Dia mulai pada percampuran rasa kasih itu bermula dengan jalan ta'aruf. Maka secara adatnya lagi banyak kita mengenali seseorang itu, maka lebih mudah untuk kita kasih kepada dia. Tetapi bagaimana banyaknya pembohongan yang berlaku pada kita ini adalah kita mengatakan bahawa kita kasihnya kita kepada Rasulullah dalam hal keadaan ada lagi dalam kalangan kita yang belum pun mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kebimbangan kita, kasih yang kita zahirkan, mahabbah yang kita letakkan ini sekadar dia bersifat sementara. Tak kena, maka tuan-tuan boleh mungkin dalam keadaan kita memaksa dalam satu masa, tetapi bukan sepanjang waktu. Maka moga-moga daripada kita mengenal
hatinya gundah gulana. Tapi kita kalau sehari tak menyebut nama Rasulullah SAW, ada dalam dada kita tak merasa apa-apa kan? Maka ia merupakan satu masalah bagi masalah hati kita ini. Cara bagi muslimin dengan rahmati Allah, saya mengambil hadis dalam kitab Syafi'i Muhammadiyah karena Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Muslimin-muslimin ingat, ulama menyebut apa? Pastikan sebelum mati sempat khatam sekali kitab paling kurang. Nak buat macam mana untuk kita beli kitab Syafi'i Muhammadiyah kami letak dalam kenderaan. Sebab apa? Bila ada waktu-waktu lama macam ada pagi-pagi tentang esok lusa dan ahad ni dengan buka sekolah dan terangkan bersama macam kita dengan ahad tetap pada sekolah ahad ni. Maka kita letak kitab Syafi'i Muhammadiyah permulaan tu baru kita terletakkan siap-siap kepada anak kita setiap pagi ketika mana kita nak hantar dia ke sekolah kita suruh dia baca satu hadis. Dalam tempoh setahun itu dan silap-silap kita boleh khatam kitab Syafi'i Muhammadiyah. Kalau kita sendiri nak baca termasuk saya cekak dengan Tuhan, kalau saya saja nak baca payah. Sebab kita ni dia buat sibuk, bukan sibuk tahu mana pun tapi kita buat sibuk. Kalau urusan lain kita boleh buat. Kalau urusan dunia nak baca paper 60 muka surat sehari kita boleh habiskan. Tetapi pada urusan yang nak baca pada urusan akhirat dia memanglah dia main macam-macam sikitlah. Maka tuan-tuan letakkan tu satu disiplin dalam rumah tangga. Pagi-pagi pasti dan anak baca kitab Syafi'i Muhammadiyah ini. Tentu boleh bayar macam ini. Dalam psikologi sibuk permulaan hari kepada budak-budak yakni remaja ataupun kanak-kanak, permulaan hari mereka adalah pagi mana. Kalau pagi tuan-tuan memerahkan mereka atau dengan marah dan sebagainya dan pressure mereka, mereka akan depress, tertekan. Dan dalam psikologi menyebut permulaan hari yang mereka tertekan ini akan terbawa-bawa kepada sepanjang hari. Ya, tentang ini teori walaupun teori orang barat, tetapi ada beberapa benda yang make sense, yang masuk akal untuk kita praktikkan. Memang sungguh dalam pagi-pagi tentang beban dan mereka dengan marah, mungkin mereka lambat dan sebagainya, maka akan terbabat emosi sampai sepanjang hari. Maka alamlah comel dan cantiknya ketika mana pada waktu paginya tuan-tuan memperkenalkan dia kepada baginda Rasulullah SAW dengan faedah apabila dia membaca tentang Rasulullah, moga-moga datang sedikit rasa kecintaan pada diri dia dan kita yang mendengar. Jadi sebelum mati carilah ruang waktu yang waktu mana untuk letakkan siapa pun kita. Dan pastikan bacalah tentang kitab Syafi'i ini yang telah disusun oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kalaulah benda yang macam ni pun tak lewat tentang malunya kita nanti daripada masyarakat kita berhadapan dengan Rasulullah dan mengharapkan syafaat tambah dalam kehidupan kita penuh untuk kita mengenali baginda Rasulullah, untuk menjalankan rasa kasih, untuk kita melambangkan rasa kasih. Semua boleh ucap dan semua orang boleh ucap. Malah lebih malu kita ketika mana hari ini dunia isu dunia bukan Islam sedang mengkaji masa Rasulullah. Silakan dijemput tuan-tuan, hari ini ada satu NGO yang mereka tumbuhkan, NGO yang ini mengkaji kaedah cara hidup Nabi SAW. Maka bukan Islam tetapi mengkaji tentang kaedah cara hidup Rasulullah SAW dan mereka memperkenalkan pula kepada budaya Jepun. Walaupun mereka bukan Islam tetapi dari segi kesedaran mereka lebih berkehadapan dalam soal tersebut. Kita yang dah lama Islam, ada yang dah 30 tahun, ada yang 40 tahun, hanya cuma mungkin mengenal nama Nabi, hanya mungkin mengenal beberapa juzuk daripada bahagian kehidupan Nabi tanpa kita pernah berusaha mengenal dalam bentuk yang lebih menyeluruh. Sedangkan di hadapan Nabi SAW kita berhajat pada satu benda yang cukup mahal yang tidak boleh dibeli dengan harta benda, yakni ada syafaat. Mahal dan syafaat ni tentu kita kena faham macam ni. Berpuluh-puluh bilion manusia bermula daripada zaman Nabi Adam AS sampai manusia nanti berlakunya kiamat, untuk populasi yang semasa tahun 2016 ni saja tuan-tuan saya lagi tekan internet cuba buka tengok world population 2016, populasi dunia tahun 2016 hari ni ada 7.6 bilion manusia. Ini yang semasa, belum yang mati 3 tahun 4 tahun lepas ni. Ini yang semasa, maksudnya yang sedang hidup di atas muka bumi melebihi 7.6 bilion. Ramai dengan, maka tuan-tuan nak kena
kerana bersaing dengan 7.6 bilion bersama dengan tu manusia yang telah meninggal beberapa bilion sebelumnya, kita tidak tahu dengan nilai angka yang macam-macam yang kita nak letakkan. Anda melihat kalau sekarang ada 7.6 bilion maka tidak mustahil bermula daripada zaman Nabi Adam AS sampai berlaku yang kiamat mencecah ratusan bilion manusia. Maka ada persaingan yang macam mana kita nak, kita boleh pada syafaat berbanding orang lain. Nabi SAW tidak bakhil, Nabi tak kedekut, tetapi apa benda yang nak melayakkan kita, apa benda yang nak proposal, yang nak menguatkan dan profil kita nak dapat syafaat Nabi. Ratusan milik kita nak kena bersaing, kita nak bersaing 5-60 orang, kita tengok pun dah setahap struggle kan. Bila main PRU tu kan cuba tengok satu kawasan pagi pun, satu kawasan pun betul-betul susah tu kan. Nak berkimpin tu tuan-tuan dalam tempoh 14 hari tu biasanya tak sempat. Tetapi Allah mengizinkan puluhan tu untuk kita berkimpin, kita memperkenalkan manifesto kita di hadapan Rasulullah dan Allah. Maka Allah nak buka cintanya. Kalau dah sekadar untuk kita membaca nama Rasulullah pun membebankan kepada kita, kita bimbang-bimbang. Nanti Rasulullah SAW juga berasa susah untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Alhamdulillah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat Allah kepada kita dan syafaat Rasulullah kepada kita semua, insyaAllah. Maka saya mengambil satu hadis. Hadis ini daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika mendatangkan seorang sahabat namanya Abdullah Al-Jabali radhiyallahu anhu. Bila dia datang bertemu dengan Sayyidatina Aisyah, dia bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Sayyidatina Aisyah, bagaimana yang disebut sebagai akhlak Nabi? Akhlak Nabi ini macam mana? Maka kata Sayyidatina Aisyah, lam yakun fahishan wala mutafahishan wala saffahan fi aswaq wala yadzi bi sayyi'atin sayyi'an wala yad'u wa yasbahu aw kama qala. Ada lima benda yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tersebut tentang akhlak Nabi. Di antaranya yang pertama kata Sayyidatina Aisyah, lam yakun fahishan. Nabi SAW tidak ada yang ini sifat-sifat yang kecil. Dan ini yang disebut bagaimana Nabi tidak ada sifat yang kecil. Ketika mana Nabi SAW belum mendatangkan Islam kepada masyarakat Arab, tetapi masyarakat Arab jahiliyah ini lebih mengenali Nabi sebelum didatangkan Islam, mereka mengenali Nabi dengan akhlak yang mulia. Sehinggakan digelar kepada Nabi SAW dalam pada peringkat kanak-kanak umur 7, 8, 9, 10 tahun, bagaimana telah dikenali Nabi ini dengan gelaran Al-Amin, diberikan dengan gelaran As-Siddiq. Yang biasanya kita mendengar sandaran ini ada pada nama Sayyidina Abu Bakar saja. Sebenarnya baginda Rasulullah SAW terdahulu orang menggelarkan dengan gelaran orang yang bersifat benar ini, yang tidak bercakap bohong, yang tidak bercakap satu pun barang-barang yang mendatangkan fitnah kepada orang lain, yang tidak mendustakan pada perkataan yang dikeluarkan. Muslimin muslimat rahmati Allah, pagi ini kita yang hadir tetap, pernah tak kita memikirkan orang mengenali kita ini dengan apa? Dan apa brand yang telah kita bawa kepada orang? Adakah kita bawa pada benda kebaikan yang kita kenalkan kepada orang? Ataupun orang mengenali kita? Manusia sekali kita ini mengenali dengan ada sifat-sifat yang mazmumah. Kita nak ukur orang tak boleh, tetapi kita boleh tadi al-kaisu mandana nafsahu, kata Nabi Dillah Khadis. Kita boleh muhasabah ataupun posmata ataupun audit diri sendiri. Tuan-tuan balik memikirkan sekejap. Kita dah dalam hidup orang-orang tu ni, orang mengenali kita dengan kamu. Kebimbangan tuan-tuan, kita masih ada pada benda yang orang menggelarkan dengan gelaran-gelaran yang buruk. Ada orang panggil makmur, kaki kencing tuan-tuan. 10 sembang 11 nipu. Tuan-tuan, kita hidup orang belum tersekali. Ish masyikta fa'inna kami ikut. Kita tidak akan terpisah daripada bertemu dengan kematian. Pemimpin ke rakyat ke kerajaan ke pembangkang ke ulama ustaz, cikgu golongan profesional tak profesional, golongan putih golongan biru, tak kira siapa pun tuan-tuan, wajib akan bertemu dengan kebinasaan. Maka kebimbangan kita, kita bawa sebuah benda yang tidak baik. Farah Asyad ni ada dalam ini.
muslimin muslimat rahmatnya Allah, kamu bangun ini. Saya kuliah di satu kawasan Putrajaya, habis-habis kuliah datang seorang mu'allaf. Nah, seorang mu'allaf yang dia baru masuk Islam lebih kurang dalam 6 bulan. Dan dia baru habis di pusat latihan saudara baru di Sungai Tadi. Dan dia balik ke Lembah Belang, ke tempat rumah dia. Dan habis-habis dia datang, dia peluk. Dan bila dia peluk, nampaklah cara pelukan itu lain sangat. Dan saya pegang tangannya, saya kata, jom kita makan sekali. Sebab pihak pengajur sediakan makanan, kata, jom kita makan sekali. Bila sedang, bila makan dengan dia, saya sembang banyaklah perbualan dengan dia itu yang sempat. Kita sembang dengan dia. Di antara benda yang saya tanya, benda saya kata, saya tanya Nu'man, nama Islamnya Nu'man Al-Hakim. Sedang Nu'man Al-Hakim, bagaimana, apa yang punya turning point untuk masuk Islam? Asbab kepada masuk Islam ini mesti ada punca lagi. Dan mungkin main dalam bentuk mimpi, main dalam bentuk ada mesti ada something yang memberikan inspirasi untuk awak masuk Islam. Dia kata, Ustaz, yang pertamanya saya minta maaf, baik saya pelik. Dia kata, yang pertama saya minta maaf. Saya kata, kenapa? Dia kata, Ustaz, begini. Kalau saya melihat akhlak orang Islam di Malaysia, maka mungkin saya tak akan masuk Islam. Ini perkataan ini disebutkan tadi. Betul. Walaupun perkataan itu berat untuk kita terima, sedap juga dengar ni. Dia sang masuk lagi kata apa datang ungkatok mampu juga. Kita gelap punya. Dia kata, Ustaz minta maaf. Dia yang pertama dia tu kita ada tu dia minta maaf dengan kita. Kata Ustaz minta maaf. Saya kata kenapa lemah. Dia kata, yang pertamanya kalau saya melihat akhlak orang Islam di Malaysia, mungkin saya takkan masuk Islam. Tentang makna perkataan itu, apa-apa perkataan. Tetapi banyak benda yang kita perlu memikirkan balik. Sebab ini perkataan daripada orang yang bukan asalnya, bukan Islam. Orang yang daripada bangsa Cina dan asalnya bukan Islam. Maka walaupun tuan-tuan bila saya sebut pagi ini pun ada yang rasa boleh sedar atau orang kata begitu, walaupun ada yang mungkin tak bersetuju, tetapi terkadang ada keadaan yang terpaksa kita agree to disagree. Terpaksa kita bersetuju dalam kita tak setuju. Sebab kita terpaksa bersetuju sebab apa? Bila kita melihat daripada apa yang sedang berlaku dalam dunia Islam kita hari ini, memang terpaksa juga kita akui bahawasanya akhlak kita terkadang lebih mendatangkan masalah kepada orang. Kalau kita tidak mampu untuk bantu dalam urusan dakwah, janganlah kita mendatangkan fitnah kepada urusan dakwah. Itu pandangan yang disebut. Maksudnya tentang banyaknya yang perlu kita perbaiki, termasuk saya yang bercakap. Mungkin daripada percakapan kita, yang mungkin terkadang mendatangkan masalah kepada orang. Yang bertanya ada seorang sahabatlah ataupun guru dalam usrah kami namanya Ustaz Fadli Yusuf. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook dia Ustaz Fadli Yusuf. Yang seorang yang dia penasihat Zul Mulia merupakan di antara aktivis yang sangat aktif mengislamkan orang yang belum Islam di Sabah. Sehingga kan hari ini nama beliau digang di sana, tak boleh masuk Sabah. Jadi dia terpaksa menggunakan jalan darat lah. Dia dah secara rasminya dia dah disedarkan 650 orang lebih di sana. Selama beberapa terusaha dakwah dia bangunkan, dan dah ada dua kampung Islam yang berpusat di sana dan beberapa masjid yang telah dibina. Kuala Masafat Yusuf di Mujahadahnya, Masya Allah. Dan kita tengok ada satu buku yang diberi anak beliau, namanya Tiket One Way. Dan maksudnya pergi dakwah ni biasanya dia boleh tiket one way, bukan tiket return. Pergi ke sana tak tahu balik bila. Dan itulah yang diajarkan kepada anak-anak dia sampai hari ini, Masya Allah. Hebat anak marim. Dan baru ni saya jumpa dengan dia dalam program Muwasalah Asatizah, yang ada himpunan ustaz-ustaz di kawasan Tentara. Kebetulan saya mewakili di suara'an ustaz-ustaz muda, dan dia mewakili sebagai pendakwah yang Islamkan orang. Kita masing-masing ada manhaj atau berbeda di sendiri. Dan waktu bertemu dengan dia, dia tunjuklah sekarang dia kena sini untuk dapat perkara orang. Bila dia terpegang di tangan, dia rasa macam ada bunyi di tangan dia. Kesian dia kena sini oleh golongan-golongan miskin yang mereka menghimpunkan golongan-golongan
menyingkirkan dia sampai tidak ada lagi macam itu. Dan bagaimana Ustaz Fadhil Yusufi akhlak cukup baik. Saya sarankan mungkin buatkan minta informasi tentang jemput dia sobel sangat lembut tentang otakannya. Dan bila tuan-tuan jumpa berhadapan juga lembut, mungkin ada orang yang mungkin dalam kuliah mengapa lembut tapi buat apa kasar tak, dia memang betul lembut. Ada satu akhlak yang ada pada dia yang benar di nampak kecilnya. Kalau tuan-tuan bawa dia di mana-mana, setiap kali dia makan, dia akan makan semua macam biasa. Dan selesai makan, dia akan kemas pinggan-pinggan dan mangkuk dia. Contoh tuan-tuan sisa makanan, tulang ikan, tulang ayam, dia akan asingkan satu pinggan dan dia akan susut pinggan, itu je. Dia akan memandang trademark yang orang dari Ustaz Fadhil Yusufi. Dan itulah pengulangan benda yang dia akan buat di mana pun, termasuk rumah kenduri. Dia biasa, bila dah biasa dia tonton, dia tak jadi pelik. Dan setiap hari dia akan makan di satu kedai, di Sabah dia ada satu kedai, sebelum dia nak masuk kawasan pendalaman, dia akan sarapan di kedai tersebut. Berbulan-bulan dia buat benda yang sama pada hujung tahun lepas. Honor kedai ni main rumah dengan dia, dia kata, Ustaz, terima kasih. Ustaz Fadhil Yusufi dia tidur, kenapa? Bagaimana ni nafal oleh anak murid dia, saya cuma cerita, mungkin ada yang terbuka atau mungkin ada yang terdengar. Bila orang kali datang, dia buat dengan Ustaz Yusuf, dia ucap terima kasih. Lalu saya tanya kenapa boleh. Dia kata, Ustaz, sebenarnya pekerja saya lama masuk Islam. Ustaz kata, Alhamdulillah, tanya lah. Lalu dia kata, Ustaz, dia masuk Islam daripada melihat perbuatan Ustaz. Ayuh, Ustaz Fadhil Yusuf kata, saya terasa tak pernah sebar, dan dia tak pernah bercakap. Kenapa dia? Apa sebab dia? Dia kata, Ustaz, setiap kali Ustaz datang makan di sini, pekerja saya akan tengok perbuatan kita. Dan di antara benda yang dia selalu tengok adalah ketika mana selesai Ustaz makan, Ustaz akan kemas pinggan aku, pinggan cawan. Dia letakkan bagi memudahkan urusan orang lain, gelap meja segi. Walaupun benda tu kita tak buat lagi, kita nampak kecil. Saya pun nampak kecil, tentu nampak kecil. Bagi kita pun, dah ada pekerja yang buat, kita memikirkan benda tu. Tetapi itu benar tak hanya dengan perbuatan yang kecil dia buat ni membuatkan asbab jadi taufik hidayah kepada orang lain pula. Pekerja ni sentiasa dia jadi pelik. Beribu orang yang makan setiap hari. Kenapa pakcik ni seorang ya yang dia akan kemas ikan dia memudahkan urusan orang? Itu je kerja tu. Tentu kawan ni masih Islam. Bukan dia sedang semua tuan-tuan salat ni, saya penuh pergi makan di sidang telah mudah bapak semua pergi basuh pinggan siap tidak mahu bukan seorang dan macam tu. Dan dia cuma nak cerita tentang terkadang akhlak yang sedikit yang baik kepada orang yang kita tunjukkan kepada orang pun menjadikan asbab taufik hidayah kepada orang itu. Tetapi jangan kita lupa terkadang akhlak yang buruk yang kita tunjukkan terhadap orang itu juga tuan menjadikan asbab semakin jauhnya orang yang belum Islam kepada Islam. Kebimbangan kita berada pada golongan yang kedua tadi. Nah, sebab tu carilah apa urusan tuan-tuan, datangkan sedikit barang kebaikan yang orang boleh mengenali kita. Bidang macam mana pun carilah bidang mana ruang kebaikan yang kita boleh bawa. Wala tafahishan, dan kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak mencari salawat. Sebab apa Nabi tak cari salawat? Sebab tuan-tuan manusia ni memang mahu dengan buat sinar. Kita yang lain pagi ni buat dosa kata. Saya cakap ada dosa, tuan-tuan yang mendengar ada dosa. Orang yang tak ada pun ada dosa mereka. Maka sekalian kita yang hadir hari ini, maka tak terlari bagaimana buat silap. Tetapi moga-moga wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dalam keadaan kita berpisah dengan dunia, moga-moga ada barang manfaat yang dapat kita tinggalkan. Sebagai apa? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Satu dalil, satu benda yang kita lakukan, moga-moga persoalan yang kita nak jawab kepada Allah merupakan daripada jawapan-jawapan yang baik. Sebab manusia itu buat silap, tetapi jangan meneruskan kesilapan sampai mati. Dan janganlah mati dalam keadaan banyaknya silap mengampun kepada Allah. Semua buat silap. Saya yang cakap buat silap, tentu buat silap. Maka kenapa perlu tuan-tuan kita menghabiskan masa memikirkan salah orang, sedangkan salah sendiri pun banyak lagi yang belum kita selesaikan dengan Allah dan juga sesama manusia ini. Maka sebab itu Nabi tidak ajar dan kita mencari salah.
soal keikhlasan manusia, soal dia buat itu kerana siapa, itu bukan dalam ruang lingkup pekerjaan kita. Hari ini lebih banyak manusia yang nak jadi pendakwah daripada yang nak memikul tanggungjawab sebagai pendakwah. Bila sebut pendakwah, dia bukan hak asatizah, dia bukan golongan orang masjid punya hak, dia bukan golongan siapa-siapa, tidak, tetapi kepada semua manusia yang memikul amanah la ilaha illallah. Darinya kita cuma tengok ulama menyebut sahabat Nabi ini ada lebih daripada 130,000 orang di zaman Nabi SAW. Yang disebut sahabat ni orang yang hidup di zaman Nabi, yang beriman dengan agama di bawah Nabi, dan juga yang pernah mungkin bersandar ataupun bercakap, yang berjumpa bertentang dua mata dengan Nabi. Ini disebut sebagai sahabat. Orang hidup di zaman Nabi itu ramai lah, seperti mana Uwais Al-Fatih yang berlaku khilaf dalam kalangan ulama yang nak disebutkan sama ada dia ini sahabat ataupun tidak. Sebab apa? Dia tak pernah jumpa Nabi. Tetapi istimewanya Uwais Al-Qarni, Nabi menyebut nama dia dalam hadis. Maka di antara ta'rif yang disebut yang ulama banyak berpegang adalah sahabat ini yang hidup dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan juga yang sempat mereka ini berjumpa sekolahnya sekali dengan Nabi. Maka ada sepatutnya 30,000 lebih. Tetapi kalau tuan-tuan di Madinah dan Mekah hari ini, makam para sahabat yang ada di Bangkit Madinah dan juga di kawasan Mekah lebih kurang 10,000 lebih sahaja. Mana lagi 100,000? Takkan sahabat tak mati ikut, mereka mati macam orang lain juga. Tetapi makam dan kubur mereka bertebaran di atas muka bumi. Sebab apa? Mengambil tanggungjawab menyebarkan dakwah dengan apa usaha atau kemampuan yang mereka beri. Kalau nak ingin memikirkan soal logi, mana mungkin Sa'ad bin Waqqas bawa diri sampai ke China? Sedangkan sudah pastilah berbezanya bahasa Arab dengan bahasa Cantonese ke bahasa Mandarin ini, beza kan? Tetapi mana mungkin Sa'ad bin Waqqas bawa diri ke sana tanpa memikirkan soal tanggungjawab? Bila tuan-tuan tanggungjawab sebagai keutamaan, kita sendiri bila kerja, kadang-kadang kena pindah ke kawasan-kawasan yang jauh daripada tempat yang kita datang, tentang kita terpaksa bila kita kerja. Walaupun terpaksa tinggal anak isteri, kita duduk seorang-seorang kadang-kadang seminggu sekali, baru boleh balik. Sebab apa? Bila terpaksa ada tanggungjawab. Maka sahabat berikut tanggungjawab ni lah. Al-Hizal Al-Khifari ke Mesir, Sa'ad bin Waqqas ke China, Waqqas bin Malik ke Myanmar yang kita panggil Arakan hari ini, etnik Rakyat tu, Waqqas bin Malik dah sampai dari sana. Dan sahabat bertebaran di atas muka bumi menyebarkan Islam. Maka tak menyebar, menyebarkan kebaikan juga tak menyebar semua, bukan siapa-siapa punya hak, tidak. Tentang balik fikir dah, pada apa urusan yang kita boleh bawa Islam dan terpindah pada Islam. Carilah. Macam kamu ni kita tengok seorang nama Allah yang Allah menaikkan memperkenalkan dia kepada dunia, nama siapa? Faiz Subri, yang pemain bola sepak Malaysia dan Pulau Pinang, yang sepakkan gol dia tercalon di antara tiga yang terbaik dunia. Undian akan dibuat pada minggu depan 9 hari bulan Januari, sama ada dapat gol paling cantik dunia atau tidak. Tentang bukan saya cerita tentang gol, nak cerita tentang apa yang dia bawa. Tentang dia ni anak terburu dah, dia anak terburu di Kedah, dan bagaimana dia banyak terlibat dengan diri jemputan untuk bersalami ke masjid, banyak orang dia bagi dia untuk menceritakan tentang dia. Memang bagus kalau tanya kawan-kawan dan kawan-kawan berbina ini, memang dia ni orang yang semayang dia jaga Quran, dia jaga. Dan bagaimana dia sebut, dia kata itulah kaedah saya menyampaikan dakwah. Bagaimana dia berdoa ketika berikut tuan-tuan boleh tengok video sepakkan yang tuan-tuan. Orang yang menonton video itu dah mencecah 200 juta lebih. Tentu boleh bayang keadaan kalau dia menyepak bola dalam keadaan tidak menutup arah, maka 200 juta manusia yang dia perlu berhadapan di padang mahsyar nak kena jawab sebab mereka melihat orang ini. Tetapi bila dia menutup arah, tuan-tuan, berapa ramai daripada 200 juta ni yang mungkin terdetik dalam kepala otak ni, yang terdetik dalam detik pemikiran ni, pakai tak ialah dalam tu pun boleh sempak cantik tu.
daripada kita memikirkan kita berbanyak untuk mencari salah orang lain, lebih baik kita memikirkan bagaimana nak menyampaikan Islam kepada 5 miliar lebih manusia dan kaumi yang belum Islam sampai kepada mereka. Hari ini tentang dunia Islam disibukkan pada pusat yang hal-hal yang buruknya banyak. Perpecahan dalam kalangan agamawan, kita tengok bergaduh dengan benda-benda yang dah selesai 1000 tahun lepas. Dibangkitkan hal-hal yang bid'ah, hal-hal yang dah ulama sebut dah benda khilaf. Bakar di baca Yasin malam Jumaat, benda-benda tentang bak khilaf. Bila sebut khilaf, kaedah yang Syekh Ramiz Zamzam sebut tentang perkataan saya dengar sendiri. Saya sering tanya dia di Mosel, Syekh Ramiz Zamzam sendiri jawab. Dia kata ketika banyak saya tanya, Syekh, kalau saya balik Malaysia nanti akan banyak bertemu dengan golongan-golongan yang suka membidahkan orang. Maka Syekh Ramiz Zamzam kata apa? Biasanya golongan-golongan ini banyak membangkitkan urusan-urusan khilaf. Dalam yang haram tetap haram, tetapi bila berkait dengan soal khilaf dia apa? Yang berlaku percakapan pendapat dalam kalangan ulama-ulama muktabar ini. Maka dia kata ketika bertemu dengan pegawai khilaf, ini kaedah kita pegang sama-sama, termasuk saya. Jangan pernah disimpul dengan ikat mati. Maksudnya apa? Janganlah kita hanya menyangka bahawa yang kita belajar itu betul. Janganlah kita menyangka apa yang kita pegang hanya saja betul. Maka bukakan medan yang tersambung yang diberlakar dada. Mungkin kawan kita pun betul, mungkin kita pun betul, mungkin dua-dua betul, mungkin dua-dua salah. Maka janganlah kita ikat dengan simpul mati hanya kita membenarkan perbuatan yang kita ada dan kita menafikan perbuatan yang orang lain. Sedangkan dia juga belajar, kita juga belajar. Rahmat di situ. Kamu nak buat ada dalil yang kamu ada, kamu buat. Kamu, mereka juga ada dalil mereka, selesai besar. Tapi tidak, masyarakat ini cakelahkan dengan isu-isu yang macam ini. Dalam mediakan lagi, bagaimana ada apa-apa, hari lepas ada satu status daripada seorang ulama, orang pula terhadap yang mengangkat. Menyebut dia berapa? Empat mazhab yang berada yang dipegang oleh seluruh dunia umat Islam ini merupakan puncak kepada pemecah belah. Astagfirullahaladzim. Biadabnya, tidak beradabnya dengan ulama-ulama seperti Al-Imam Al-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali dan Imam Malik yang mereka berusaha memikirkan manhaj yang memudahkan urusan kita. Tiba-tiba celupanya mulut tuan-tuan boleh disebut macam itu pula. Tuan, masing-masing ada ilmu, tetapi janganlah menghilangkan adab dan merendahkan ilmu itu dengan keadaan tidak ada akhlak ini. Bawalah urusan macam mana pun kepada jalan dakwah. Daripada kita sibukkan, kita nak membid'ahkan orang, kita nak bawa kepada jalan pemecah belah, lebih baik kita bawa kepada falyah silatah ilmahu. Yang ini bukan baru ditengok oleh satu guru dalam Facebook. Dia berbuat grup tudung lagu, satu lagi grup tudung syar. Kita nak tengok grup tudung lagu tudung syar ni bukanlah berdua benda baik-baik belakang. Tapi sebab apa nak berbalik? Yang grup tudung lagu kata kat grup tudung syar ni, saya tanya isteri-isteri dia kata yang tudung ini ingat kan masuk tu akan biarlah berbual. Hadapnya sama, dua-dua nak tutup, kenapa? Maksudnya sempurna lah, tak ada masalah apa. Mu nak kata tudung lagu banyak maka tak ada masalah. Dalam Al-Quran surah An-Nur menyebut berkaitan untuk memakai tudung ini adalah syarat dia apa? Menutup aurat secara sempurna, melakukan pakaian merendahkan daripada bahagian dada. Bila tutup aurat sempurna, dia nak pakai fashion mana? Dia tak apa bidang 60, bidang 55, bukan nak pakai tudung bawah tudung faridah atau time homeless ke pakai nak pakai macam mana tak ada masalah. Syarat dia untuk aurat, maka indah dia apa? Maka ketika mana meredahkan aurat, maka jadi haram. Maka kalau kita boleh overcome masalah meredahkan aurat, selesai masalah. Tapi jadi masalah apa? Gain turun lagu, dia kata kat gain turun syar. Gain turun syar, balak dengan gain turun lagu. Gain turun lagu, dia tulis apa? Gain turun syar, dia baca hantu bolong. Hantu bolong ni saya balik baca. Tengok bukan hantu bolong, hantu sudah bolong ni kan. Kalau orang Malaysia dia panggil hantu pocong kan. Bantu pocong kan, dia ikat malam dah ni. Dan bikin syar kami sebab ikat-ikat kan tak sadar makan dan masalah. Mula ikat macam mana pun tak tahu. Tentu letakkan sangkaan baik. Mungkin yang pakai tudung boleh beli di mata
duduk duduk ni nak pergi dapat orang ni yang bagi dia tiup orang dia boleh kalau orang kata pergi pus orang kata tu pergi ni tak boleh kenapa ha tiup mana ha tiup mana kenapa tiup dia boleh tiup tu dua orang 10 minit sebab apa dia nakkan pada perfection ni duduk bentuk duduk walaupun dia dah isteri saya pun tahu bila dia masuk dalam kenderaan saya lagi anak-anak akan merosokkan saya menunggu tapi nak buat macam mana sebelum dia keluar daripada rumah sebelum langkah dia keluar dia nakkan kepada perfection sebab apa orang perempuan dan kejadian tak boleh berbeza dia nak kalau boleh benda tengok benda yang simple dia pinggan mangkuk sudu cangkuk dia nak yang bunga-bunga dia tak mahu yang kosong kalau orang lelaki beli dia makin kosongnya orang pun dia nak tak boleh ada bunga-bunga benda bunyi ke dia nak juga ada corak-corak sebab apa dia nak cantik padahal kita bukan ni kalau dia nak ni macam dia orang lelaki beli ni kosong orang yang tengok ni dia pergi macam dia lelaki tapi kalau orang perempuan dia dah bunga-bunga ni bunga malam macam ni pokok lah bunga tak makan bunga tapi dia nak pada cantik baju dia kalau kita kosong tak baju bok tak boleh orang perempuan tak boleh kosong diri dia ada bunga tiga putih beri belakang dia ada rakan dia ada rumah dia nak sebab apa kecantikan dan orang perempuan itu tak dapat dipisahkan sebab itu ada satu buku yang ahli psikologi saya punya ibarat dia buat Man from Pluto versus Woman from Venus dia cerita tentang psikologi di antara perempuan dan lelaki ni dia ada yang mindset bila kita baca orang putih dan bagaimana kita suami isteri-isteri dia akan ada pertemuan biasanya lelaki ini dia jenis punctual perempuan jenis slow sikit saya jumpa waktu kata dia bapak leher kalau perempuan tak panggil memang slow jenis slow ni pending jenis pending buat dia lambat maka orang lelaki jenis isteri yang perempuan jenis ni cuba bayangkan kalau dua-dua jenis leher tu tak boleh maka pertahanan di antara lelaki dan perempuan maka tak semua kata menempat nak tuntut harap ni semua nak tuntut harap belakang maka ketika mana orang memakai tudung lagu Alhamdulillah memakai tudung yang fashion macam ni pun Alhamdulillah moga-moga dia semakin memperbaiki daripada mungkin daripada dia memakai benda-benda yang perhiasan-perhiasan yang boleh menarik membangkitkan syahwat orang moga-moga dia makin berubah pelan-pelan jangan tuan-tuan membunuh orang daripada perasaan dia nak berhijrah hari ini lebih banyak yang nak membunuh ni yang nak mengkritik itu lebih ramai daripada yang nak membantu pada usaha orang lain diperbaiki berhati-hati tuan-tuan macam baru ni berlaku Safi Ilyas kan di taman kosmetik bila dia mula nak berhijrah bagaimana ramainya sisi pandangan masyarakat ini yang mula mengkritik maka katakan dia ni ada kepentingan niaga, dia nak buat marketing, dia buat macam-macam tuan-tuan, soal keikhlasan kita tidak ada satu mesin yang khas kita nak boleh ukur orang lain kita sendiri pun kita tak tahu ikhlas ke tidak kenapa kita boleh membangkitkan soal yang kita tak nampak bila dia ni kenal daripada set kiri, kanan, atas, bawah semua orang kata macam-macam tuan-tuan maka dia ni klaim dia kata tak jadi nak berubah orang maka siapa-siapa mana-mana individu yang terlibat maka bertaubatlah kepada Allah dan minta maafkan dia bagi soalnya nak ubah kerana apa itu bukan dalam percakapan kita adapun kita sebagai sesama Islam mendoakan kesejahteraan dia ada orang yang memang dia mula berhijrah disebabkan ada kepentingan-kepentingan tertentu mungkin dulu dia artis dia mula berubah hari ini sebab mungkin kurang dan job tapi tuan-tuan apa sahaja kita lama-lama berdoa kepada dia moga-moga daripada mungkin ada kepentingan tersebut menjadikan dia ikhlas ada orang yang mula pakai tudung sebab bekerja baru ni ada seorang sahabat ni dia ni buka perniagaan anak saudara dia ni free head dia duduk fikir dia tanya saya dengan Ustaz macam mana saya nak bantu dia saya kata Datuk ambil dia dalam Datuk dan letakkan syarat dalam tu mesti untuk malam bagi gaji yang munasabah dekat dia dia pun ambil bulan pertama tapi dah bulan tahu aku duduk ni dia boleh follow SOP yang disediakan oleh syarikat gak main syarikat lagi daripada mungkin tudung yang biasa
sekarang dia tengok dulu yang semakin okey dah, maka proses perubahan kena bagi kepada manusia. Janganlah kau expect hari pertama kita nak ubah orang, tuan-tuan bagi gunung bidang 60. Dia pakai, dia kata ustaz macam cendawan berjalan, ustaz dia kata. Tuan-tuan pun sama. Janganlah kita expect semua manusia itu sama. Tidak, bagi masa untuk manusia berubah. Sebab manusia pernah buat silap. Tetapi ingat, manusia juga boleh berubah dan jadi diberi kepada orang lain. Kalaulah Nabi SAW memandang hanya pada kesalahan, mana mungkin Khalid Al-Walid mati dalam keadaan Islam. Kalau Nabi menghukum manusia dalam keadaan kesilapan, mana mungkin Bani Sakhir yang berada di kota Taif boleh menerima Islam? Sudah pasti mereka telah dibinasakan oleh malaikat yang offer dekat Nabi untuk membalikkan bukit kepada Bani Sakhir, yang ini golongan kaum Taif. Tapi tidak, Nabi memaafkan seorang. Maka kita juga, termasuk saya, bercakap tak pula kita banyak menghukum, lebih baik banyak kita bawa kepada pertambahan nilai-nilai memberi kepada orang itu lebih banyak. Yang ketiga, kata Sayyidina Aisyah, yang dikatakan akhlak Nabi, wala sahabat fi aswah. Nabi tidak akan bercakap dengan perkataan yang menyakitkan orang. Muslimin muslimat, rahmati Allah, berhati-hati. Kata Nabi SAW, dua anggota yang paling banyak merosakkan umat aku. Dua benda ni dia tidak bertulang, lembut tetapi dia banyak merosakkan umat aku, kata Nabi. Yang pertama adalah alat kemaluan yang akan bawa kepada lembah zina. Dan tidak dapat kita nafikan dengan statistik kelahiran anak luar nikah yang terbaru saja keluar. Di pokok kajian dalam tempoh 5 tahun tercetak 150,000 orang. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya tuan-tuan bahagi sendiri lah, 150,000 bahagi dengan 5 tahun. Tuan-tuan akan dapat banyak tuan-tuan ni. Nah, tuan-tuan akan dapat 2,000 lebih hari, 1,800 hari, 1,800 hari lebih tuan-tuan bahagi sendiri. Sehari kita akan dapat dalam tempoh sejam, kita akan dapat sekurang-kurangnya mungkin hampir dalam keadaan keempat atau ketiga anak mereka dalam tempoh sejarah. Kalau itulah statistik anak luar mereka yang didaftarkan, yang 150,000 ni yang didaftarkan official, maksudnya mungkin bersalin di hospital, yang bersalin yang secara swasta, yang disorokkan anak dijual dan sebagainya, itu tidak termasuk lagi. Kalau dalam tempoh sejak 4 kelahiran anak luar mereka, tentu boleh bayangkan bahawa kes zina yang berlaku dalam tempoh sejak. Tuan-tuan bertanya sah, mana-mana orang yang berzina dia nak tak anak? Biasanya tak ada anak. Maksudnya empat yang berlaku setiap jam ini adalah yang tak sengaja oleh tu. Tanya orang tuan-tuan, maka betul buat sesuatu dulu. Maka sahabat biasa Nabi tidak menyakitkan orang dengan perkataan. Yang kedua dari Nabi kata apa? Benda yang banyak merosak kemahan masuk lepas harga ini lisan, yang lidah kita. Ia tidak bertulang, tapi Masya Allah banyaknya manusia yang merosak asbab hanya dengan lidah. Dengan kaedah mana? Khatiran rahimah. Kita dah bincang daripada depan. Yang ini orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Bila lidah manusia ini, tuan-tuan hanya boleh bergaduh dengan orang tanpa berjumpa. Angkat telefon, tuan-tuan mati 2-3 patah perkataan, bergaduh tuan-tuan, bergaduh dengan hanya lisan. Sebab tu ada ulama yang mereka ini hanya bercakap kadang-kadang sentuh beberapa patah perkataan sahaja. Bukan tak mau cakap, kebimbangan daripada percakapan yang dilontarkan boleh memberikan bekas kepada orang lain. Apa maksud memberikan bekas? Kita mungkin lupa perkataan kita, tetapi orang yang menerima perkataan, dia terkesan dan memberikan bekas. Bila memberikan bekas, kebimbangan bekas yang kita tinggalkan pada hati dia adalah bekas yang main daripada sifat-sifat yang tidak baik, perkataan yang baik. Kita tengok bagaimana Nabi SAW, orang pernah datang, seorang perempuan yang mulia datang bawa buah burtukal, buah limau. Bagi Nabi ini, dia nak bagi Nabi marah. Ketika mana dia bagi Nabi makan buah yang masam, dia mengharapkan Nabi meletihlah, Nabi mengamuk.
Tetapi bagaimana akhlak Nabi, Nabi mengucapkan terima kasih sampai perempuan Yahudi itu sendiri merasa bersalah dan dia balik memikirkan tentang Islam. Itulah kalau kita di tempat Nabi SAW mampu dah orang dia datang dalam keadaan di bawah buah yang tak hidup sancang nak bagi kita marah. Oh, kalau kita tak berharap kita kadang-kadang bukan buah tak hidup tapi tak kenal dengan keadaan kita, kita marah. Kita ada kencing manik member bawah buah beriak kencing manik ni dia pun tahu kita kencing manik dia bawah buah beriak musangki pula tu kan. Dia baik dengan orang yang saya ni, ambil aku, usangki. Kita walaupun benar tu elok. Oh, kadang-kadang mulut kata, eh, aku nak bunuh aku ke? Oh, kan? Allah, Allah. Nabi ajar apa? Kalau nak mau makan, jangan makan. Ketika mana Sayyidina Khalid Al-Walid pernah kufa Nabi, makan bak, bak dia biar buat pada pasir. Dia buat pada pasir, saya tak tahu kan, saya tak pernah rasa. Dia kan teringin, duduk di sana teringin, tapi tak jumpa. Dia kehal aku tak banyak, biasanya di luar ada pasal. Kehera tahu banyak. Bapak ketika pernah Khalid Al-Walid offer tu Nabi makan, jamu Nabi lah. Tuan-tuan, Nabi walaupun Nabi tak makan, maka Nabi wakon, Nabi tolong dengan cara yang baik. Sahabat tak kuasa hati. Maka Khalid Al-Walid tahu kata Nabi SAW, tak mau makan. Ada tak nak sahabat kecil hati? Sahabat tak kecil hati. Sebab Nabi tolong, Nabi tak tangan macam tu. Sahabat faham tak, Nabi tak mau makan. Tuan-tuan, akhlak yang diajarkan bukan sekadar dengan manusia, dengan makanan pun ada adabnya. Dan tadi tolong kita berpuluh-puluh kita makan makanan yang kena dengan selera kita. Ini kita yang main ni 40 tahun, berpuluh-puluh kita makan makanan yang sedap dengan selera kita. Tetapi terkadang kita dapat kita nafikan ada satu-satu masa yang ada makanan yang tak kena dengan selera. Maka ketika tu cuba tengok akhlak kita macam mana. Tuan-tuan pergi order di kedai makan Tom Yam satu, datang dengan Tom Yam masuk kuat. Terkadang mulut kita kata apa? Tolong Tom Yam ni, tolong. Oh, macam nak bagi nantang makan. Allah dia kata, Allah. Tuan-tuan terlupa ke berapa puluh tahun Allah memberikan makanan yang sedap dengan masa dengan selera kita. Tidak pernah pun terkadang kita ucapkan alhamdulillah. Isteri tuan-tuan masak kat kita 50 tahun. Tuan-tuan pernah ingat tak? Bila last tuan-tuan ucap terima kasih dia akan masakkan dia. Tuan-tuan ucap kan? Mungkin saya pun kadang-kadang jam ucap. Tuan-tuan makan makanan yang tidur masak yang padat dengan selera kita tak pernah ucap terima kasih. Tetapi terkadang hanya mungkin silap dia buat sikit masin sangat, tawa sangat, tuan-tuan kata kan dia. Oh, masak dia gini, kata, ni malah makan rumah. Pada air tuan-tuan terlupa berpuluh-puluh kita makan yang sedap dengan selera kita. Sampai kalau ni nak bawa perut ni nak kali bawa putu, perut tak lama kau putu ni kan. Yang tu orang tak sedap, tak sedap tu bawa putu, walau tengok helmet dalam perut, tengok-tengok perut tu kan. Dia ingat bawa helmet dalam kau putu, tengok-tengok balik, eh ini perut ni je orang kan. Aduh, kata tak sedap, tak sedap tuan-tuan ucapkan terima kasih. Tuan-tuan, benda itu benda yang sangat ringkas dan mudah dan ramai yang tak buat, termasuk saya kadang-kadang. Tuan-tuan, perkara-kara kita ini akhlak Nabi, Nabi ajarkan kepada kita yang menghargai daripada sekecil-kecil kebajikan yang orang lain buat. Nabi dengar siapa dia? Abu Dzar Al-Ghifari. Sebab Abu Dzar Al-Ghifari dia ni tak pandai bersosial dengan orang. Maka Nabi kata dari dekat oleh Abu Dzar Al-Ghifari, maka menghargai perbuatan orang lain dalam pada sekecil-kecil kebajikan itu merupakan di antara salah satu sunnah hati yang besar. Setiap pada hari ini, sama-sama termasuk saya, setiap kebajikan walaupun kecil orang lain buat, walaupun kita tak berhajat pun ucapkan terima kasih. Jangan terima kasih. Saya katakan, ucapan terima kasih itu boleh mengumumkan keberanian. Dan ucapan terima kasih itu boleh mencampurkan rasa muhabbah dalam rumah tangga. Saya dah bila guru saya cerita kat ni, saya try balik buat. Dia pun tak ada try. Dia balik rumah, isteri saya pun main dia. Ucapkan dia sayang, bangga orang yang ayah, dia nanti saya masuk ke dalam syurga. Dia seronok dia tuan-tuan. Lama setiap kali balik rumah bagi ayah.
Tuan-tuan buat ni pun balik lagi di rumah ayam. Tuan-tuan tujak datang orang makan dengan ayam ni zaman sudah-sudah. Esok bukan dekat di rumah satu gelap bawah satu jam pun dengan pintu kan. Sebab apa? Manusia semua tu dengan pujian. Dan nanti kita sungkan nak memberikan pujian kepada orang. Jadi berhati-hati dengan kalam kita, dengan mulut, boleh menyakitkan orang dan boleh menjadikan asbab kepada buat pada orang kebaikan. Dan kita bercakap mungkin kita lupa dalam keadaan orang yang akan memberi yang membekas daripada perkataan. Yang keempat kata Nabi, wala yajzi bi sayyi'atin sayyi'ah. Nabi SAW sekali-kali tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang buat jahat kepada Nabi ni, tuan-tuan tu suruh buat corak banyak sahaja orang buat jahat ke Nabi ni. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab Mukhtasar Hayatul Sahabah karya Syekh Yusuf Al-Alawi. Tuan-tuan boleh capai kitab yang ada dalam masjid kita ni, tuan-tuan apa baru tuan. Duk di atas ni sampai berapa dah ambil cuba kacau tengok. Dalam kitab Fadilat Amal yang disebut bagaimana banyaknya yang Nabi terima daripada tanggungan perbuatan-perbuatan orang berlaku khianat kepada Nabi. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Mu'jizat Rasulullah SAW yang menceritakan bagaimana mu'jizat daripada kesabaran Nabi yang mengislamkan ratusan dan ribuan orang yang lain. Lalu tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tak mampu bawa benda baik, saya sebut, jangan membawa benda yang buruk kepada persepsi orang. Tuan-tuan tak boleh, satu benda yang sahabat saya sendiri kenal. Dia baru beli, kenderaan baru atau Honda Rekor, dan dia baru accident di Sungai Petani di kawasan rumah saya tu, ada accident berlambut dengan orang Cina, Chinese agama Buddha, orang tua. Dia nak kita Cina di Lantau. Kalau nak ikut undang-undang trafik, dia salah sebab Yudha ni walaupun tutup Pak Yudha, tapi dia perlu bagi laluan kepada kereta yang sebaik. Walaupun kalau nak ikutnya, Cina ni terbabas. Dia terbabas, walaupun terbabas, tapi disebabkan dia ikut ke masalah. Sebab saya tahu, sebab isteri saya pernah dia ikut, walaupun kawan tu dia blind spot apa, tapi tak, isteri saya kena sama. Berapa saya tahu, saya tanya, boleh cari kereta? Terus dia kata, Ustaz Yudha ni memang kena berhenti lah sepatutnya. Oh, saya kata tak apalah. Tapi dia sama nak kena pergi kompang tu 150. Kalau 300, dia kata tak apa, 150 sebab. Maksudnya, kenapa saya ini juga kena ikut dari segi undang-undang, dia sama. Sebab dia nak ikut, walaupun tahu itu terbabas, Cina itu terbabas. Cuma dia kata, dia ini panah barat. Asal dia ini memang panah barat. Jadi, memang kita kenal dia. Jadi, orang dia lebih banyak action daripada talk. Lebih banyak mengaduh daripada bercakap. Dia tidak percaya diplomasi ini. Nak pergi sembang dengan seluruh talk, tidak. Biasanya dia akan lebih banyak belakang lagi lah, mengaduh. Tapi, dia kata apa? Waktu itu, waktu accident tu, dia dengan anak dia tantu, dia cuba. Tak tahu dia kata, tiba-tiba dia main masa jangan nama, dia kata. Ketika tu, sebelum ni dia kena, dia kata, sedap kena, dia kata, ya macam mana, kalau keluar ni di situ, mohon lah. Belakang tu pula adalah seorang Cina yang dah tua tu. Dia tak panggil dia ambil tu orang sedap, dia berumur lah, 50-an, 60-an, pakai baju bagus tu, dia tu. Jadi, daripada cuba, Cina tu tu nak tengah lu bawa minta maaf. Dia kata apa? Tak malah dia kata benda nak jadi. Waktu dia kata perkataan dia pun tak terbelah macam mana dalam mulut dia. Selalunya orang pula ni pakai dalam ayat-ayat resis lah. Cina makan rinti Allah Allah benda-benda mampu. Tapi aku tak tahu dia kata seolah-olah ada yang diangkat untuk dia cakap benda tu. Dia kata apa? Tak malah benda nak jadi. Dan dia kata alhamdulillah tak ada anak saya tak cedera, uncle pun tak cedera, dia cedera apa? Uncle pun tiba-tiba jadi blur je. Sebab apa? Sebab dia tu orang benar. Boleh bercakap dan berkelah kuih macam tu. Hikmah dia, saya cerita hikmah dia. Saya cerita dengan cerita banyak lelaki yang berlaku waktu tu. Uncle ni bila cek-cek balik, dia merupakan di antara orang yang terkaya di Sungai Petani. One of the richest men di Sungai Petani lah. Dia berbisnes, bisnes banyak lah, bisnes-bisnes dia. Tapi dia kata, moderik besar. Pakai baju dia tu. Dia kata, kawan saya, dia kata, dia jangan, dia tak nak report pun tak apa. Sebab kalau buat report kawan saya kenal, dia tak apa lah. You punya kereta, saya akan tanggung semua. Bukan dekat tu, member dia. Dia pun buat kereta sport ni, dia calah sikit je. Kawan tu lengah kena, calah dia. Boleh dekat nak ambil polis balik, elok lah. Cina tu kata apa, dia kata, nanti you pergi pilih mana-mana sport ni, saya akan bayar.
member jadi pula dah. Ini kan dia minat reda. Dia pilih dia reda ni tuan-tuan. Dia pilih sebuah rim yang boleh pakai sweetie sebuah rim 2,000 tu kan. Banyak lah kawan dia pun. Empat rim sebuah rim sekali dengan kaya ambil Michelin tak Michelin tuan-tuan. Semua satu set 10,000. Cina pun kata, saya bayang, kita nak mesin. Dia kata, saya bayang 10,000 bagi dia yang dia banyak nak kerat apa. Yang dulu ni dia kata sport rim yang dia tunjuk kasi hati tak ni sport rim ni pilihan dia tak jual buat pinggang tak ada beli dia kata dia orang kan dia buat pinggang tak ada beli tapi dia kata sebab accident dia tuan-tuan kalau siapa nak misteri si reka dia silakan nah, tapi sport rim pula ganti nak cerita kepada dia pada sini ketika tu dia salah hati dia tuan-tuan boleh bayang kalau dia keluar dengan keadaan beremosi dia mungkin marah bergaduh dan akan bawa kepada kes limpah dan dua masak dan dia kumpul kena saman dan kalau dia pergi keluar dengan perkataan yang tak elok ataupun dengan mungkin dia ditumbuk ataupun dia buat benda-benda yang tidak baik bawa ke tempat-tempat pula buang masa, buang duit, habis pembeluk tapi dia kata Allah Akbar dia kata start daripada hari itu dan sampai hari ini tuan-tuan kalau jumpa dengan dia berbeza turut dari akhlak dia hanya dengan hari itu dia bersabar sedikit menjadikan sebab hari ini dia sabar banyak Allah datangkan hikmah sekarang Allah tunjuk kepada dia sebab itu tuan-tuan terkadang Allah datangkan kejahatan yang sedikit kepada kita untuk membangkitkan sabar yang banyak dalam diri kita ujian semua ada cuma bagaimana manusia dah berhadapan dengan ujian selagi mana berjalan di atas muka bumi janganlah menafikan bahawa dunia dari balakul imtihan jangan nafikan semua akan kena cuma apa-apa apa yang kita harapkan ujian tersebut mendekatkan kita dengan Allah dan yang terakhir kata Sayyidina Aisyah yang dikatakan akhlak Nabi walakin ya'fu wa yasfah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang memaafkan orang lain membuatlah salah macam mana pun dekat Nabi maka kalau kita tengok banyak dalam kalangan sahabat-sahabat yang menjadi anchor dalam perjuangan Islam selepas wafatan Nabi adalah sahabat-sahabat yang buat perangai dengan Nabi dulu siapa dia? Sayyidina Umar buat perangai dengan Nabi dulu Umar Allah bangun dengan Nabi bila dia tengok adik dia masuk Islam dan dia kita apa ni? Marah sangat dia kenapa adik dia sampai berdarah mulut adik sebab apa? Marah kepada Nabi SAW tetapi bukanlah hari ini jasad Sayyidina Umar Al-Khattab ini berada di sebelah baginda Rasulullah SAW bersebelahan dengan Sayyidina Abu Bakar yang dulunya dia pernah buat masalah tetapi siapa yang menjangkakan kemuliaan dia di akhirat sehingga kan jasad dia terpisah dengan Rasulullah SAW kalau tuan-tuan baca tentang Khalid Al-Walid yang memimpin tentara Uhud berperang dengan Islam yang mana Nabi bersumpah dalam perang Uhud ketika mana Nabi melihat para sahabat yang gugur syahid yang bagaimana tentara-tentara musyriki ini mengerah jasad mereka memisahkan hidung, mengerah telinga, kerah lidah, belah dada Nabi menangis tentara perang Uhud melihat keadaan paus darah Nabi Sayyidina Hamzah dalam keadaan Nabi tak mengenali dia disebabkan mereka telah memotong-motong bahagian tubuh badan Sayyidina Hamzah sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kamu membalas kamu dapat satu dan ketika kamu memaafkan kamu akan mendapat dua kebaikan maka Nabi menegur sumpah Nabi dengan membebaskan hamba dan Nabi memaafkan pelaku-pelaku yang buat kedua-dua kepimpinan yang memimpin tentara musyriki dalam perang Uhud masuk Islam Khalid Al-Walid dan juga Safwan bin Umayyah dan mereka menjadi tulang belakang kepada perjuangan Islam ketika Nabi ada dan selepas Nabi wafat siapa yang menjangkakan keadaan ini tidak ada siapa yang menjangkakan sebab itu bagilah peluang kepada orang Allah seperti mana Allah memberikan peluang kepada kita yang berubah pada ini tak perlulah kita mengambil tugas menghukum orang melainkan kita jadilah tugas sebagai menyebarkan kebaikan kepada orang di atas urusan kamu sekalipun Alhamdulillah
demikian jadilah kita. Kita nak bergaduh dengan orang, bergaduh dengan orang, kita nak bermusuh, berhasad dengki, sampai bila? Bukankah kita yang bermasalah dengan orang juga akan mati, dan dia yang bermasalah kita juga akan binasa. Dan kedua-dua di antara kita dengan dia, sama ada pelaku ataupun orang yang menerima pelakuan atau orang yang melakukan perbuatan, kedua-duanya akan binasa. Dan kita akan dibangkitkan di padang mahsyar semua sama. Kebimbangan kita pun, adakah hati yang sedang kita buat masalah dengan orang ini nak bawa bertemu dengan Allah? Dan kalau rasa sesuai atau tidak dengan hati yang sama, kita bermusuh dengan orang, berhasad dengki dengan orang, tiba-tiba hati ini yang kita nak minta syafaat Nabi SAW agar Allah berkelempat ke kita. Jawabannya tidak, kita belajar orang, kita buat masalah dengan orang. Kadang-kadang masalahnya kecil-kecil je. Tentu tadi buka tentang kisah Malik bin Dinar, seorang sahabat Nabi yang berjiran dengan orang Yahudi. Malik bin Dinar radhiyallahu anhu berjiran dengan Yahudi, yang mana jiran dia ni najis daripada rumah mesti air masuk dalam rumah Malik bin Dinar. Yang tidak pernah Malik bin Dinar komplain, malah Malik bin Dinar setiap hari dia akan membasuhi, dia akan rasuk sisa-sisa kebocoran daripada tandas jiran sebelahnya tanpa pengetahuan. Jiran di permulaannya tak tahu, tapi lama kelamaan jiran dia tahu, tapi jiran di sana nak tengok. Malah Malik bin Dinar tidak pernah sama sekali bermasam muka, malah memberikan, menunjukkan akhlak yang baik, sampailah yang jiran masuk Islam. Tuan-tuan, saya rasa-rasa termasuk saya yang cakap, kita tak diuji dengan jalan yang macam tu. Tak diuji. Kadang-kadang kita ni bersafik dengan benda yang kecil-kecil, bergantung dengan jiran, tak cakap puluh tu. Renta dia lah, pakai dekat rumah kita terlebih, dua hun dia tu kan. Bawa. Dah baru tengok. Oh, dua inci lebih. Muka macam tengok lah kita tu kan. Benda yang tak patut sangat bergaduh, kadang-kadang bergaduh, bawa terat kepada benda-benda ni nak jawab apa dekat Nabi ni. Padahal benda yang boleh selesai, anak kita, anak dia balik selipul ke rumah kita, budak-budak balik selipul, betul lah. Nangkal budak-budak. Kadang-kadang disebabkan budak-budak pun mampak boleh bergaduh, eh tuan-tuan, budak-budak tu tak kata dia tak cerit sebab dia budak-budak, tapi bila mak ayah bergaduh sambil daripada urusan anak-anak yang tak boleh, yang belum balik, kita tak pun tak cerit selesai dengan masalah orang. Walaupun perlunya kita yang mengorbankan ibu, korbankan tuan-tuan, korbankan ibu dapat dua orang. Yang pertama tuan-tuan merendahkan ibu, yang kedua menghubungkan sesuai. Percayalah dari Nabi, man ahabba ayyuhu musabahu fi rizqihi wa yusa'lahu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang berkandak di bawah rezeki, dipanjangkan umur, maka umumkan silaturahim. Apa yang dibikin? Moga-moga Allah memberikan manfaat kepada kita semua. Jadi muslimin muslimat rahmati Allah, dari lima benda yang disebutkan pada pagi ini, moga-moga bermanfaat bersama, termasuk pada saya yang bercakap. Jadi selesai kita sepakat dulu untuk pertemuan pada pagi ini. Moga-moga Allah memudahkan urusan pada pihak tuan-tuan muslimin muslimat yang hadir pada pagi ini atas apa urusan sekalipun. Semua yang mereka ini ada hajat kata, saya doakan semoga Allah sempurnakan segala hajat tuan-tuan muslimin sama ada cepat ataupun lambat. Dan moga-moga Allah memberikan kesihatan yang baik untuk terus kekal istiqamah melakukan kebajikan dan kebaikan. Tentang ini pun kan, tentang manusia tidak bimbang ketika mati dalam keadaan tidak ada harta sebab akan ada orang muslim yang tahu dia. Manusia tidak bimbang mati ketika mana tidak ada suriah sebab suriah boleh tarik tangan masuk syurga atau neraka. Manusia mungkin kurang kebimbangan ketika mati tidak ada kenderaan sebab akan ada kenderaan penjenazahnya akan bawa dia. Tetapi semua manusia bimbang ketika mati tidak ada uang bila lima bandarun yang amal salih. Maka sebab itu minta kepada Allah doa dan moga-moga Allah memberikan kecekalan hati untuk istiqamah sampai mati dengan jalan jalan rahmat ini. Saya pernah cerita kat tuan-tuan yang beberapa bulan lepas tentang Syekh Taib Al-Makki. Maka kemarin dalam mana dia meninggal dunia di bumi Makkah. Saya kata tuan-tuan tu, saya kata tiga ulama di Kedah
yang gagah kalau pergi ziarah. Yang pertama berkubur Haji Saleh baru meninggal 5-6 bulan lepas. Saya sebut dia dulu. Yang kedua kalau kita pergi Kedah ziarah dia, saya kata ziarah dari panjang sedih. Yang antara yang memegang sanad Sahih Bukhari yang tertinggi di Kedah ini, di antaranya Panjang Sudir ini. Sekarang ini dia masih ada, tapi dah usul lah. Yang ketiga saya sebutkan dulu tentang Syekh Baik Al-Makki yang meninggal kemarin, yang pada Allah Rumbin Sahabat. Dan maka sekarang dah dua dah tak ada, cuma tinggal satu. Dan kalau tuan-tuan ada kesempatan bawa anak-anak pergi jalan-jalan ya Rahmanulamu. Sekarang semakin dekat dengan tanda zaman, maka semakin banyak Rahmanulamu Allah akan mati ke mana. Maka yang tinggal daripada tinggal ulang rumah dia lah, yang ilmu yang dah cukup dan sebagainya. Moga-moga Allah kita harapkan Allah telah memberikan, Allah mengekalkan hati-hati kita dalam usaha ibadah Allah, insyaAllah. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala bahan di atas ada ilmuan ilmuan yang tercakap. Alhamdulillah, kalau mungkin ada kekasaran bahasa tertinggi surah atau kata penandangnya Allah itu dalam hal yang mana lakukan dan khilaf yang mana lakukan. Ia terpulangkan mempunyai penganjur yang menganjurkan kepada penganjur ke masjid ini mengalami selesai dari permulaan sampai habis dan dicatat sebagai satu amal kebaikan. Dan kepada penyumbang-penyumbang yang membantu daripada sekecil-kecil sumbangan dan sebesar-besar sumbangan sama ada bentuk material ataupun bentuk tenaga, sama ada bentuk tenaga ataupun doa, maka moga-moga mufamai amal bismal dapatin khairan ya Allah, maka ada balasan bismillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi moga-moga bertemu lagi di masa hadapan. Cuma macam biasa kalau tidak ada kutipan apa-apa pagi ini, kita cuba kutipan Tuhan Hafiz kita bagikan. Karena bulan lepas kutipan untuk teringatkan itu kita dapat 10,000 lebih. Alhamdulillah lah. Terima kasih kepada banyak-banyak yang menyumbang. Sama rezeki ataupun sebanyak atau banyak-banyak itu adalah urusan yang apa kita harapkan Allah kalian dengan barang yang setimbang yang nanti insyaAllah. Dan dua orang yang kita minta, yang kedua untuk masalah pembangunan media asal semua yang ditubuhkan di utara untuk kita tahu di isu-isu semasa. Di antara benda yang berbagi sekarang isu-isu Syiah, Wahabi dan juga Da'ish. Jadi kita buat audio kuliah dan sebagainya, kita akan bagikan isu-isu semasa untuk kita jawab. Kita tidak lebih, kita tak mau menyerah, tetapi kita lebih kepada dan menerang sahaja. Amel, Ustaz Afwan Mahjah di antara Menteri Sekadar itu, Ustaz Wadi Anwar dan saya sendiri, Ustaz Abdullah Khairi dan beberapa Ustaz yang lain. Jadi, kita sedang menguruskan betul dan mengolah secara kehidupan Tuan Bin Nuri dan mengolah yang memudahkan Ustaz. Dan dari itu, Tuan Mahjah, insyaAllah menggunakan sumbang yang menegakkan kehidupan itu dan menegakkan kepada masalah dan berwakaf untuk mahatkan kita baikkan kembali, insyaAllah. Jadi kita dah perlu terlalu banyak kita sebagai kafar dan semoga sudah berada Allah semoga berada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua ibu dan ayah kami, dosa kedua kami istri dan anak-anak kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa kiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami jelas kami. Ya Allah ya Latif, lembutkan hati kami ya Allah, hati kami keras dan dosa maksiat yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah tidak terhitung banyaknya badan dosa hasil perbuatan kekangan kami yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah kami senang dengan tangan yang kami datang pada pagi ini merupakan tangan yang banyak melakukan dosa dan maksiat kepada-Mu ya Allah, tangan yang banyak melakukan kemungkaran kepada-Mu ya Allah. Tetapi kami mengharapkan dengan tangan ini juga yang mengharapkan redha dan maghfirah daripada-Mu dan pada dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah, dosa-dosa yang sedang kami lakukan ya Allah, dosa-dosa akan datang yang akan kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ada dalam kalangan kami, ada dalam kami ini
kami. Kami pernah melihat mereka tidak tidur malam untuk memberikan kami tidur yang nyenyak. Mereka pernah berlapar, ya Allah. Mereka pernah susah, ya. Mereka pernah berbuntah untuk mencukupkan keperluan kami, ya Allah. Maka, ya Allah, apalah kiranya, ya Allah. Kekurniakanlah mereka dengan nikmat kasih sayangmu, ya Allah. Kasihanlah mereka seperti mana mereka mengasihani kami ketika kami kecil dulunya, ya Allah. Ya Allah, telah rumah dan ayah kami telah meninggal dunia. Permudahkanlah urusan mereka di sana. Lapangkan kubur mereka. Ringankan anak mereka. Hiasilah kubur mereka sebagai teman-teman syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, dan janganlah pernah menguburkan nama mereka dengan berdoa-doa harian kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan ibu dan ayah kami dalam keadaan orang yang saleh dan saleh, ya Allah. Ya Allah, ada dalam keadaan kami dan pagi ini yang sakit, maka sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, ya Allah. Ada dalam keadaan kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami, ya Allah. Ada dalam keadaan kami yang masih terlibat dengan kezaliman, yang makan harta yang haram, riba, rasuah, syubhat, yang masih meninggalkan salat, izinkan kami bertaubat kepada-Mu. Ada dalam keadaan kami yang masih meninggalkan aurat, maka kurniakan taufiqnya kepada kami, keluarga serta masyarakat kami, ya Allah. Ya Allah, ada dalam keadaan kami yang masih keras hatinya untuk hadir bersama-sama dengan kami di masjid, ya Allah. Maka kau lembutkanlah hati mereka dan kekalkanlah hati kami untuk kami terus bersama dengan mereka nantinya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, pada pagi ini kami berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah yang Rasulullah, wahai Allah yang Maha Pemurah, wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengasihi kasihnya kepada umat, ya Allah. Maka kurniakanlah kami kebaikan daripada pembacaan hadis yang kami bacakan kali ini, ya Allah. Datanglah rasa kami dan muhabbah dan kecintaan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami takut, ya Allah, di pembaringan mahsyar nanti ada ramai manusia yang semua berhajat kepada syafaat Nabi. Kami bimbang, ya Allah, kami tidak termasuk di antara saudara yang layak menerima syafaat tersebut. Maka, ya Allah, kau jadikanlah kami dalam keadaan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mampu kami berada di bawah panji Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang boleh kami berbimbing dan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang boleh kami dipimpin untuk masuk ke dalam syurga, ya Allah. Ya Allah, dan sedara dan maksiat yang kami lakukan terlalu banyak untuk kami minta benda yang sejauh seperti ini, ya Allah. Dan kami mengharapkan, ya Allah, rahmat dan kasih sayangmu, kau kurniakanlah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.